Mahasiswa adalah agen of change. Oleh karenanya, seorang mahasiswa harus manajemen waktunya agar sukses. Ada beberapa trik-trik kita untuk bisa mengatur waktu kita. Yang pertama, bagaimana kita menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita. Yang terbesar adalah bagaimana menentukan cita-cita kita, cita-cita dunia dan akhirat kita. Di jurusan kita, kita punya cita-cita kita menjadi seorang engineer ataupun seorang farmasi atau sains. Oleh karenanya, salah satu mengatur waktu kita adalah bagaimana kita prioritas untuk mewujudkan cita-cita kita. Cita-cita kita yang ingin kita capai dalam rangka menyelesaikan kuliah kita. Ada beberapa kiat-kiat juga yang bisa kita jalankan. Yang paling penting adalah komitmen. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan kita yang kita atur harus kita komitmen untuk laksanakan. Apabila kita sudah target untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, maka harus kita laksanakan, harus komitmen untuk menjalankannya. Ya, salah satu cara untuk kita komitmen ya dalam melakukan kegiatan kita adalah dengan mencatat di buku agenda ya waktu-waktunya kapan. Yang selanjutnya mencatat di papan kalender kegiatan kita di kos kita atau di rumah kita. Dengan begitu kita akan jadi ingat. Kita lebih prioritaskan kegiatan-kegiatan kita untuk mewujudkan cita-cita kita ke depan insyaallah.